بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، qala Husain Ibrahim Allah Ta'ala wa ada wa nafa'ahi wa rufi darina amin. Wa iza kana fi jam'in wa yasmiru ila ayyamudda lahu man huwa akbaru min muslimi. Wa iza kana, dan apabila ada ia fi jam'in, di satu kelompok lagi rame-rame. Wa yasmiru, maka hendaklah dia sabar. Ila sampai ayam muda lahu, memanjangkan kepadanya man, oleh orang tua yang dia itu akmaru minusina, orang yang lebih tua. Jadi kalau kita kumpul makan sama-sama, jangan ambil dulu. Dia orang tua yang lebih tua. Kayaknya gimana gitu, ada guru, kita main ambil duluan aja. Jangan begitu. Biar kasih yang lebih tua dulu. Illa ayyakuna wal majmu'a, kecuali bahwa ada dia itu orang yang diikut. Dia duluan. Wa yatahaddatsuna bima fi khairun, dan dia berbicara dengan sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan. Jadi kalau ngomong di banyak orang, hendaklah omongan-omongan yang baik. Jangan sampai omongan yang jelek. Karena kalau kita ngomong yang jelek ya bukan orang lain, kita yang jelek. Karena banyak yang nilai. Karena apa? Karena di banyak orang, orang nilai kita. Orang yang suka banyak ngomong, benernya aja kalau kita banyak ngomong jelek. Bagaimana? Salah. Orang yang banyak ngomong, benernya aja banyak ngomong mulu, itu jelek. Apa kata orang? Ngomong mulu, ngomong mulu, itu benernya. Bagaimana yang salah? Jadi bicaralah kalau ada pentingnya, kalau butuh, perlu ngomong. Kalau nggak perlu, nggak usah ngomong. Wayan puku birafiqihi, dan dia bersikap lemah lembut kepada temannya. Nah, sama teman lemah lembut, jangan kasar. Apalagi lagi makan sama-sama. Dan yang kasar banget sama orang, dari omongannya, dari sikapnya, buat orang lain nyaman sama kita, betah deket kita. Wala yahlifu ala ahadin, dan tidak dia bersumpah kepada seseorang. Jangan suka sumpah. Benernya aja sumpah itu gak bagus. Bagaimana salah sumpahnya? Bagaimana bohong sumpahnya? Zaman sekarang kan banyak orang pada sumpah. Demi Allah, demi Allah, itu enggak bagus. Gampang banget bersumpah. Imam Syafi'i belum pernah bersumpah. Walau kana shadiqan, sekalipun sumpahnya benar. Alhamdulillah, saya pun belum pernah bersumpah dari masa kecil sampai sekarang. Karena Imam Syafi'i aja juga belum pernah bersumpah. Walaupun sumpahnya benar. Orang kalau suka bersumpah, itu harganya kurang.
Gimana harganya kurang? Iya, dia mesti sumpah dulu baru orang percaya. Itu kan kurang. Nah, kalau orang yang nggak pakai bersumpah diterima, itu harganya tinggi itu. Jadi biasakan jangan suka bersumpah, biar harganya tinggi. Wala ba'sa bi'adati qawli kul salasan. Tidak kenapa dengan mengulang perkataan kul, ya, makanlah 3 kali, nyuruh orangnya makanlah, makanlah, enggak usah pakai sumpah. Kul wallahi, kul makanlah, demi Allah makanlah, enggak usah begitu. Sebab kalau kita bilang kayak begitu, kul wallahi makan, wajib kita makan. Ya, jangan buat orang jadi wajib. Enggak mau makan juga? Makan. Enggak mau makan juga? Makan. Boleh. Jangan sewot, mokong. Juga jangan pakai sumpah. Wallah ikul, yang begitu. Demi Allah, makan kamu. Itu kalau kita dibilang begitu sama orang, orang sampai bersumpah suruh makan kita, kita wajib dimakan. Nah, jangan buat orang jadi beban. Jangan buat orang jadi susah. Ya. Yeah. Wa idza akramahu ghairuhu bi taqdimil tasdi ilaihi falyaqbal. Ya. Dan apabila memuliakan akan dia oleh orang lain, ya, seseorang nih dimuliakan sama orang lain, bitakdimi tasdi ilaih, dengan mengkedepankan kobokan kepadanya, falyaqbal, maka terima oleh. Ada orang kasih kita kobokan, ya, di mangkok atau di apa, di piring atau apa, terima aja. Ya, terima aja. Ijtama'a anasu bin Malikin wasabitun al-banani faqaddama anasun at-tashta ilaihi famtana'a. Qala Anasun radhiyallahu anhu, iza akramaka akhuka faqbal karamatahu wa la tarudda fa innama yukrimullahu azza wa jalla. Telah berkumpul oleh Anas bin Malik wa Sabitun al-Banani dan Sabit al-Banani faqaddama Anasun, lalu Sayyiduna Anas, ya, menyodorkan tasta ilaihi, kobokan kepadanya, ya, kepada Sabit al-Banani. Fam tanah, lalu Sabit al-Banani enggak mau. Qala Anas radhiyallahu anhu berkata, iza akromaka akhuka faqbal karamatahu wa la tarudda. Apabila saudara engkau memuliakan engkau, maka terimalah pemuliaannya itu, janganlah engkau tolak, wala tarudda. Jadi kalau ada orang ingin muliain kita, terima. Bukan sediain mangkok yang berisi air kobokan aja, apa aja. Orang muliain kita, terima. Kenapa? Niatnya bagus. Apa aja? Dalam bentuk apa aja? Kalau orang ingin muliain kita, terima. Kenapa terima? Fa innama yukrimullahu azza wa jalla.
Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memuliakan. Ya, ini kayaknya kayak kurang, domirnya kurang. Fa innama yukrimukallahu Azza wa Jalla. Ya. Karena hanya saja Allah memuliakan engkau. Dan faqbal karamatahu wala tardah. Terima akan pemuliaannya, jangan kau tolak. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sedang memuliakan engkau. Jangan basa-basi, enggak usah, enggak usah. Ini terima. Saya sering Pak yang namanya disuruh ceramah tanpa jadwal, sering banget. Suruh ceramah tanpa jadwal. Ya. Tanpa diberitahu dulu. Penceramahnya kagak datang disuruh kita. Itu pemuliaan. Terima, kenapa? Yakin Allah mampukan kita. Enggak mungkin orang nyuruh kalau dia enggak tahu. Ya, kalau ya, enggak mungkin orang nyuruh kalau dia enggak tahu kapasitas orang itu. Pasti dia tahu. Dan sesungguhnya ketika itu Allah sedang muliain kita. Yang ditolak apa aja? Apa aja? Orang sedang muliain kita, jangan ditolak, terima. Jangan kita basa-basi. Kita duduk di belakang, lalu panitia suruh ke depan, maju ke depan. Gak usah begitu. Maju ke depan. Nah yang kagak boleh, mau maju aja ke depan, itu gak boleh. Gak tahu diri. Itu gak boleh begitu. Jadi kalau orang muliain kita, kata beliau di sini, terima. Faqbal karamatahu wala tarudaha fa innama yukrimukallahu azza wa jalla. Kita tambahin kajian. Ya. Karena sesungguhnya Allah sedang memuliakan engkau. Wa la ba'sa bil ijtima'i fi tasni' ala ghusl yadi, dan tidak kenapa dengan berkumpul pada ya pada kobokan itu atas ya mencuci tangan. Orangnya ada berempat cuci tangan rame-rame, enggak apa-apa. Ini kan cerita makan nih. Enggak apa-apa lo kok jangan pakai geli-geli. Ini geli. Jijik ah, jorok. Enggak apa-apa. Hakul yakin kalau agama bilang kagak apa-apa, enggak apa-apa. Wa yastahabbu ayya jama'a ma'al kulli fi tasdi' ma'am kana, dan disunahkan bahwa dia mengumpulkan air semua di ya satu kobokan ya ma'am kana ya semampu mungkin ya, mungkin banyak yang makan, kobokan yang banyak dikumpulin. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ijma'u wudu'akum jama'allahu syammakum, kumpulkanlah wadu akum ya. Kumpulkanlah olehmu air, ini air wudu kamu, air bekas wudu kamu. Ini saya Allah kumpulkan akan himpunan kamu. Maksud himpunan kamu ini urusan kita. Ini air wadu kamu, air wudu. Maksud di sini adalah ya, wudu kita kalau makan itu disuruh wudu. Maksudnya wudu apa? Wudu lughah. Al-wudu fil lughah. Wudu pada bahasa yaitu cuci tangan.
cuci tangan, obokan. Tapi yang bagus kita pakai ketel aja ya. Itu bagus begitu. Tapi kalau ini nggak pakai ketel enggaknya, langsung aja. Hah? Oh bukan, ini nggak pakai ini ketel enggak apa. Jadi ini maksud waduh di sini. Kita kan kalau baca dalam fikih, waduh itu kan air wudhu ya. Jadi kalau wudhunya caranya itu wudhu, airnya namanya waduh. Tapi kalau untuk wudhu makan yang dimaksud adalah kobokan, cuci tangan. Cuci tangan. Wa hasuna ayyasuba sahibul mansidi ma'a ala aidihim. Wa yadaru tashtan biminati yumnatan yumnatan wa yudaru tashtu yumnatan. Dan bagus bahwa yang punya rumah menuangkan air di atas tangan-tangan mereka, yang bagus begitu. Jadi baru pakai ketel nih tuangin, ini pakai ketel ya, dan diputer akan ya kobokan itu ke kanan. Jadi ke kanan dulu. Jadi dahulukan kanan. Ya, dahulukan kanan. Kita mau bagi makanan nih. Sini, sini. Sini dulu. Apalagi orang tua di sini. Ini anak muda belakangan. Iya. Iya. Apalagi lagi tidur ya. Ya, sekalipun di sini anak muda, di sini orang tua. Ya. Di sini anak muda, di sini orang tua. Ya, tetap anak muda dulu. Kanan. Kanan dulu. Nah, kalau pengen menjaga hati, nah, mau jaga hati, ya. Perasaan. Dan jaga perasaan, ya. Tanya orang dulu nih. Ya. Ini orang tua, kamu anak muda, ya. Nah, saya bagi kamu dulu atau sini dulu, ya. Nabi pernah ditanya kayak begini. Nabi pernah ditanya kayak begini. Kata anak muda ini, ya, ya, dia ya singkatnya gitu. Saya enggak rela. Saya pengen yang kanan, yang kanan. Gitu. Ini pentingnya kanan, mestinya kanan. Wallahu a'lam.